Istri Habib Rizik Syihab, HRS, Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal dunia. Syarifah sebelumnya dikabarkan sakit. Sekretaris Dewan Syuropak 212 Slamet Ma'arif mengkonfirmasi kabar duka tersebut. Betul, katanya saat dikonfirmasi, Sabtu 16/12. Rencananya jenazah akan disalatkan di rumah duka di Petamburan, Jakarta Pusat. Aziz mengatakan istri Rizik Syihab meninggal dunia akibat penyakit komplikasi. Ya udah lama sakitnya. Penyakit, komplikasi sih, singkatnya. Jenazah pun rencananya akan dimakamkan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 17 Desember 2023, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di kediaman Habib Rizik di Petamburan. Esok hari, sekira pukul 7 WIB, jenazah akan disalatkan sebelum dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di Megamendung.